Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, santri galang cepat dimanapun Anda berada. Malam kali ini saya ditemani sama Gus Fauji. Kolaborasi dengan Gus Fauji yang katanya pasangan santai. Kita emang nggak bisa serius ya Gus ya? Oh, nggak bisa, bisa. Santai, kelihatannya santai tapi serius. Kayaknya memang begitu. Sesuai dengan karakter pribadi. Karakternya memang begitu, seneng guyon kita itu. Malam kali ini apa, Gus? Tentang apa, Gus? Kabar dari langit. Kabar dari langit. Yang pasukan langit membantu perjuangan Palestina. Membantu perjuangan Palestina, menyerang Israel. Menegakkan agama Islam. Nah, bagaimana sepak terjang mereka? Apa saja yang mereka lakukan? Langsung nanti kita tanya-tanya seperti itu. Sampun siap, Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jenis yang menerjang di ruangan seluruh energi pulih menjadi kata tubuh semua cita harga sini yang perkenal kejalan semua iblis-iblisnya termasuk yang ada di pikir yang di ruang mediatornya dibersihkan lagi semuanya malaikat Allah. Dengan izin sang yang menerjang ini ruangan tak tolong panggilkan pasukan langit yang membantu perjuangan umat atau warga Palestina menyerang Israel. Bawa ke sini yang bisa memberikan cerita, yang bisa memberikan kisah, yang bisa diajak ngobrol. Bawa ke sini tanpa penyusup. Jika ada penyusup, otomatis hancur, iblis semuanya hancur. Semua iblis yang di sini, yang mantau-mantau, yang menyusup hancur. Yang positif langsung masuk tubuh itu. Semoga silahkan semua masuk tanpa penyusup. Dilindungi malaikat tanpa penyusup yang masuk. Terus ditembak terus, setiap ada iblis yang masuk tembak terus, hancurkan terus. Dari golongan apa? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sebelum saya menjawab salam kamu, coba dicek, kita cek dulu apakah kamu benar muslim apa belum. Coba silakan dibaca syahadat dua kali, kalimat syahadat, kemudian sholawat tiga kali. Memang harus itu yang dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kalau boleh tahu panjenengan siapa, dari golongan apa, dan tadi di mana? Saya ksatria muda dari Kayangan tingkat 4. Tingkat Kayangan tingkat 4. Ya. Boleh saya artikan bahwa termasuk dari golongan dewa-dewa? Betul. Banyak anak buahnya dewa-dewa perkasa ya, yang menempati bukan hanya dewa saja, para roh raja-raja terdahulu juga ada di sana.
Saya hanyalah pengawal dari salah satu raja, yaitu Sang Raja Prabu Siliwangi. Oh, pengawal dari beliau, Prabu Siliwangi. Ya. Panjenengan itu tadi ada di mana? Saya lagi sedang di Laut Merah. Di Laut Merah? Iya. Apa yang panjenengan lakukan di sana? Menjaga perbatasan agar iblis ataupun siluman yang di bawah laut tidak naik ke permukaan untuk mengacau. Oh, banyak ya berarti di Laut Merah ya? Iblisnya, energi negatifnya. Banyak. Kok bisa banyak? Itu bekas apa Laut Merah? Sejarahnya sangat panjang sekali. Tidak bisa diceritakan dengan mudah. Ada kisah-kisah orang-orang suci terdahulu. Orang dari para nabi juga ada. Banyak sekali. Yang terpenting adalah saya menjaga di situ. Apa maksudnya kisah para nabi terdahulu yang dibunuh kemudian dibuang di situ? Itu sudah diceritakan di kisah manusia. Sudah banyak yang pintar. Tidak perlu dijelaskan. Baik. Yang tidak boleh dijelaskan, tidak usah dijelaskan. Baik, saya mohon maaf. Ini yang sudah terjadi dan sudah ada di cerita manusia, ya itulah kebenarannya. Saya hanya menjaga biar iblis tingkat bawah ataupun yang ada di permukaan atau bawah laut tidak naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Apa yang barusan terjadi? Iblis mendekat. Ribuan. Jin Sang Yang Nurjaya Nirwana Malaikat, tolong dilindungi tempat ini. Semua iblis yang mendekat hancurkan otomatis. Yang berusaha mengganggu termasuk yang berusaha mendekat hancurkan otomatis. Ada urusan apa? Termasuk yang mencuri dengar. Kamu menghadirkan saya ke sini. Tadi itu saya memanggil yang tahu tentang pasukan putih, yang tahu tentang hal-hal yang ada di negara Palestina dan Israel, tentang perang baru-baru ini. Nah, minta tolong yang kalau jenengan misalnya tahu kisahnya atau kejadiannya di sana, minta tolong diceritakan kepada kami. Itu jenengan bawa apa? Sebuah tongkat yang sangat besar yang dinamakan di Jawa Kodo ini. Senjata andalan saya untuk berperang. Mohon maaf, memang dengan tidak boleh, ini pemberian khusus. Jangan direbut. Kalau diperbesar silakan. Ya, nanti boleh. Memang banyak terjadi pertumpahan darah di dunia manusia yang ada di sana maupun di alam gaib, saling berkesinambungan, saling terhubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Seluruh pasukan-pasukan dari langit yang sudah dikirim untuk membantu kemerdekaan Palestina, termasuk saya menjadi petugas yang ada di Laut Merah. Saya menyaksikan langsung pertumpahan darah itu. Saya juga sempat luka-luka sangat parah. Dan alhamdulillah masih diselamatkan, diberi kemampuan untuk bertahan hidup, membela
tanah Palestina. Banyak sekali siasat-siasat yang dikeluarkan oleh para petinggi-petinggi Israel ataupun Yahudi. Mereka bertolak belakang dengan berita yang menyebar. Berita yang menyebar seolah-olah mereka yang dihancurkan, padahal mereka yang menghancurkan. Dia tidak melihat, ataupun dunia tidak melihat, bahwasanya Palestina sedang dalam kondisi kehancuran. Kehancuran total, antara jasmaninya, rohaninya, semuanya seperti dihancurkan. Pasukan yang diselimuti oleh cahaya, yaitu pasukan-pasukan malaikat, sudah berdatangan silih berganti, terus membantu menghancurkan Israel. Ini sudah hari ke-100, mungkin bisa lebih, tapi saya hanya bertahan sampai 100 hari ini saja. Mungkin besok atau lusa, saya belum tahu nasib saya bisa berjuang lagi atau tidak. Itu urusannya yang di atas. Perjuangan ini kan sudah panjenengan nantikan sejak dari dulu kan? Betul. Otomatis ya, mudah-mudahan semakin semangat lagi perjuangannya. Memang kita selalu semangat menanti kemenangan. Dan penyemangat kita adalah doa-doa dari orang-orang baik dari seluruh dunia yang selalu senantiasa mendoakan perjuangan orang-orang Palestina. Doa mereka berefek kepada kita yang di alam gaib, semakin semangat untuk berjuang di jalan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti sudah tidak takut mati lagi ya? Kita tidak takut mati, tapi hanya melihat saja. Sekarang atau besok kita syahid, kita hanya bisa berpikir seperti itu. Jikalau kita diberikan umur panjang, alhamdulillah. Jika diberikan umur pendek, wa syukurillah, diterima dengan lapang dada. Ya. Tidak ada penyesalan sedikit pun bagi kami. Karena ini adalah hal yang sangat, sangat ibaratkan kalian diberi berlian pun tidak akan sanggup membayar perjuangan kami. Itulah ibarat kata. Banyak pasukan-pasukan yang ada di Nusantara sudah berjuang di sana. Dari golongan hitam, yaitu jin yang masih kafir, dan jin yang sudah muslim, serta ruh-ruh orang-orang yang tidak boleh disebutkan, bisa disebut dengan orang-orang suci ataupun cahaya yang sangat berkilauan, yaitu bisa disebut di alam manusia, yaitu malaikat. Dan ada ruh orang suci yang sangat percaya, juga membantu menebar bencana di sana dan berperang di sana, mengalahkan ataupun menghancurkan bala sekutu dari anak buah Dajjal. Ini adalah salah satu senjata untuk menghancurkan iblis. Dengan izin sang yang nurjaya nirwana, senjatanya semakin kuat 900 miliar semakin besar dan semakin efisien, berat untuk saya ini. Semakin bisa digunakan dengan baik, semakin bisa digunakan dengan baik, dikuasai dengan baik senjatanya, dan bisa dikecilkan, bisa dibesarkan sesuai dengan kehendaknya. Fleksibel. Lantas tujuan yang kedua apa?
Kejutan kedua. Menghadirkan saya. Itu apa? Apakah efek dari peperangan kalian, bangsa yang positif dan negatif antara malaikat dan iblis, itu bisa dilihat dengan kasat mata? Bisa dilihat dengan mata kita? Bisa dirasakan dengan tubuh maupun mata. Coba kita lihat sekeliling kita. Efek dari perang gaib yang ada di Israel maupun Palestina merambat ke seluruh dunia, yaitu dengan bertanda cuaca tidak menentu. Itulah salah satunya. Ya. Termasuk yang pernah saya dengar ada bencana alam di Israel seperti banjir. Ya. Puting, apa, angin pasir. Itu hanya yang di sana, efek langsung. Efek yang ditempa, yang ditimpa oleh seluruh umat manusia di dunia ini merasakan udara yang sangat panas. Betul. Hujan, seharusnya bulan ini sudah musim hujan, tapi belum rata di dunia ini. Kemarauannya lebih panjang ya? Lebih panjang 1/3 daripada tahun sebelumnya. Nanti akan lebih jauh lagi. Itu bisa dirasakan tahun depan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Dan cukup sekian saya bisa di sini. Karena saya masih bertugas. Dan salah satu, dan saya menitipkan kata terakhir sebelum saya pergi berperang. Jih, monggo. Kuatkan imanmu. Kuatkan iman kita. Kuatkan iman kita, saudara-saudaraku. Bahwasanya dunia sudah semakin dekat mendekati akhir. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kembali. Diantarkan dengan selamat malaikat ke tempatnya. Dibersihkan semuanya malaikat energi purga yang dikeluarkan. Pasukannya yang sudah muslim tadi semakin banyak. Lumayan ya, bos ya? Lumayan kuat. Aduh, aku sampai merinding juga. Grogi sih. Kalau orang-orang kayangan itu tinggi besar-besar, makanya wadahnya juga agak gini ya. Juga untuk lanjut aja bisa. Oke. Tadi masih grogi, saking besarnya, wibawanya, kekuatannya tadi. Sampai grogi, saya mau tanya sampai grogi. Mudah-mudahan semua pasukan-pasukan Allah yang melindungi tanah Palestina dimanapun berada semakin kuat dan semakin kuat, baik yang gaib maupun yang manusia. Semoga semakin kuat imannya, kekuatannya, kesabarannya, semakin kuat dalam melindungi Palestina, mendoakannya, mencukupi kebutuhannya. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.